Ini dulu ya, persiapan kita masukkan ke dalam toko ya. Persiapan nanti sebagian kita taruh di rak kita ini ya, rak super tinggi ini. Nanti buat naruh ini ya, mixer ini ada banyak sekali ya. Ada banyak kardus-kardus ini. Satu kardus ini namanya satu koli dulu ya. Ini satu kardus ini satu koli dulu ya namanya. Isinya macam-macam ya, ada yang sekoli isinya 4, ada yang 2 dan sebagainya, tergantung unitnya apa dulu. Kalau unitnya mixer kecil ya, kalau kolian segini ya biasanya isinya bisa 5 atau mungkin lebih. Kalau unitnya besar-besar mungkin cuma kadang isinya cuma 2 biji saja. Ini persiapan kita mau naruh ini ya di dalam ruko ini, kita masukkan dalam ruko, sebagian nanti kita taruh dalam rak ini ya, kita susun di rak ini. Ini ready banyak dulu ya, mixer X-Men ya, monggo. X-Men super mantul, sangat laris manis sekali, kita ready banyak sekali ya. X-Men 12, 12, X-Men 16, kita ada ya. Jadi kita benar-benar ready barangnya ya, bukan cuma majang gambar yang dikasih bandrol. Kita bukan cuma majang gambar yang disertai harga ya, jadi kita memang benar-benar real ada barangnya. Monggo dulur ya, langsung aja japri ke kontak WA admin yang ada di video ini. Untuk harganya sudah kita bandrol ya di video. Harganya bisa dilihat dulur ya di deskripsi ya, monggo. Ini kita mau tata di rak-rak kita ini ya, sebagian nanti ya kita taruh di belakang sini ya. Ayo mas, kita eksekusi mas. Proses dulur ya, proses pembongkaran dalam dus ya, dalam kardus besar kita taruh sebagian nanti di rak ini ya. Monggo, kita ready barangnya ya, benar-benar ready, bukan jualan gambar saja. Jadi bisa sangat dipertanggungjawabkan ya. Jadi benar-benar kita ada toko fisiknya, jelas barangnya, jelas stoknya, dan harganya pun jelas. Harganya juga jelas ya, harganya jelas dan garansinya juga jelas. Silakan, yang mau datang silakan di jam kerja dan di hari kerja, nanti dilayani sama karyawan dari BSK Audio. Kardus-kardusnya menumpuk banyak sekali ya, kardus kualitas bagus dan besar-besar. Ini nanti juga biasanya kita buat packing-packing juga ya, packing-packing mixernya juga, kadang yang berat-berat paketannya beli yang banyak, artinya beli dari satu unit biasanya kita packingkan double ya, biasanya seperti itu.
Terus, rapet. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Etalase yang sudah berbulan-bulan kita titipkan di tempat bude saya, alhamdulillah sekarang bisa masuk ke ruko. Alhamdulillah ya, ini sangat kotor sekali ya, karena sudah berbulan-bulan kita titipkan. Ini sekarang bisa kita pindahkan ke sini, alhamdulillah. Nah, ini memang sesuai layout yang saya rencanakan ya, seperti ini dulu ya untuk tampilan dari ruko, atau lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah toko PSK. Memang sesuai layoutnya ya seperti ini ya. Jadi ada etalase yang letter L seperti ini memanjang ke belakang, dan di belakangnya ada rak yang tinggi seperti ini ya, sampai full ke plafon seperti ini ya. Jadi biar bisa menampung banyak sekali seperti ini. Tinggal kita bersihkan dan nanti barang-barangnya bisa kita masukkan ke dalam rak ya. Ada beberapa item yang bisa kita displaykan di etalase ini ya. Ada yang tetap stay di rak ini aja. Jadi nanti misalkan ada customer mau beli, ya mungkin kan bisa lihatnya di etalase ya, mungkin mana yang mau dibeli, nanti cocok harganya deal, baru kita cobakan. Jadi mencoba berarti membeli ya, mohon maaf. Jadi memang istilahnya itu pastikan dulu mau membeli apa, konfirmasikan dulu ke WA kita mau beli apa. Setelah harganya tahu, sudah tahu unitnya ready, silahkan lanjutkan datang ke sini dan nanti langsung dicobakan di sini, di test drive kan atau di check sound kan. Bila mana ada problem nanti langsung diganti dengan unit baru yang alhamdulillah banyak stoknya di sini. Jadi tidak usah khawatir misalkan ambil satu item ada problem, masih ada cadangannya yang begitu banyak. Jadi jangan khawatir. Garansinya gimana Mas? Insya Allah dari PSK ada garansi retur 2 hari sejak barang diterima. 2 kali 24 jam ya untuk garansinya. Kira-kira seperti itu ya. Garansinya 2 kali 24 jam dulu ya. Jadi pastikan kalau sudah sampai di rumah langsung dicoba secara detail. Misalkan ada problem langsung aja bisa dikomplainkan, bisa diklaimkan garansinya ke kita. Kalau lebih dari 2 hari gimana Mas garansinya? Nah, itu sudah ke cover garansi dari asli ya, full selama 1 tahun. Silahkan diklaimkan garansi ke asli Jakarta. Nanti untuk mekanismenya khusus buat customer BSK bisa jabri ke kita, kita pandu ya. Untuk alamat pengirimannya mana, caranya kirim gimana dan sebagainya nanti kita jelaskan. Khusus customer BSK, buat yang beli selain di BSK mohon maaf, ditanyakan ke penjualnya masing-masing. Kita tata ulang lagi dulu ya, biar lebih rapi ya. Ini tadi agak terlalu melebar seperti ini ya. Ini harusnya yang depan agak pendek ya, mungkin yang 1,5 meteran ya. Ini dulu kadung pesen yang 2 meteran semuanya, ya gak apa-apa lah, tetap bisa kita manfaatkan. Mungkin ini agak gak rapi sedikit di sini ya, mungkin nanti bisa kita kasih variasi lain, kita kasih apa gitu, nanti bisa tersamarkan kira-kira ya. Minusnya di sini tekukannya kan jadi tidak siku di sini. Namun kalau terlalu ke sini tadi ruangan kita terlalu habis dimakan etalase saja, di bagian lorong sini terlalu lebar, mubatir ya, jadi mubatir sekali, makanya kita rubah. Nah, ini agak mepet Panglima, mepetkan ke tembok yuk. Ini dulur, masih proses ini ya, tambal sulam alias finishing. Ini Panglima kerja kita yang sedang ngecat. Gimana Panglima? Iya. Lancar? Lancar, aman. Aman, terkendali Panglima ya? Iya. Gimana, hari Sabtu waktunya? Bayaran. Waktunya bayaran dulur ya. Harus semangat Panglima ya? Gimana? Gimana Panglima?
Hari Sabtu waktunya gaji. Oh, siap. Dulur ya, unit produksi kita tetap berjalan ya. Ini ngerakit kit driver ya, SOCL 504. Bahan baku power kita ya dulur ya, kitnya seperti ini ya. Ini kit finalnya seperti ini dulur ya. Bakalan power kita atau bahan baku untuk power ini lagi dikerjakan oleh tim kita ya. Jadi ngerakit mulai dari nol sampai jadi power. Alhamdulillah, hari Sabtu adalah hari yang membahagiakan buat para pekerja bangunan seperti Panglima kita ini. Gimana Panglima? Siap didistribusikan ini. Bayarannya Panglima ya. Siap ini amplopnya. Siap dibagikan kepada anggotanya. Yo, wayai, wayai bayaran yo. Siap. Jantung. Oke. Kan lu sana mau karung ini. Oke, siap.